Halo guys, balik lagi bersama saya Ugra Channel di sini. Jadi di video kali ini gua akan meng-showcase addon ya. Menurutku sini addonnya keren banget gitu ya kan. Dan di video kali ini gua akan meng-showcase addon Touch di Code Touch. Tolong. Gua tuh bakal meng-review addon Touch di tangan kiri coy ya. Ya kalau nggak salah tuh nama addonnya tuh adalah Smart Torch. Kalau nggak salah tuh yang dibuat oleh si Errol Gamers kalau nggak salah ya. Oke coy ya, dan ini ya guys ya Smart Torch addon. Nah keren by Errol Gamers nih ya. Addon ini membuat torch bisa menyala di tangan dan bisa di ketau apa ini ya Allah salah. Lah kok gua ya ampun kenapa sih gua ini tolong. Astagfirullahalazim. Nah oke ya. Oke, langsung aja kita review coy ya. Kita review men, kita review bor. Iya. Coy ya. Nah, pastikan kalian ini nih guys ya. Pastikan kalian ini ya guys ya. Eksperimen itu kalian aktifkan yang ini nih atas ini dan additional. Aduh. Aduh ada notifikasi tolong. Oke coy ya dan edit ini pokoknya bagian bawah ini kalian aktifkan ya, karena jika kalian nggak aktifkan itu nggak bakal work gitu ya kan. Yeselam. Nah kalian aktifkan biar view packnya sama resource. Aduh gimana sih gua nih ngomong resource packnya ya guys ya. Oke langsung aja kita gosok banyak cincau gitu ya kan. Ya kan. Oke coy ya. Oke coy ya, dan kita sudah ada di jungle ya kayaknya ya. Oke kita yep benar kita ada di jungle coy ya. Jadi manusia hutan bayangkan. Oke coy ya, dan kita bakal bang ini kok bang cara taruh di torch di tangan kiri gimana bang. Nah ini kan nggak bisa ya guys ya. Nah caranya tuh kalian crafting gitu ya kan. Kalian crafting ini kalian crafting dan tuh ya guys ya smart torch dan Smart Torch ini kalian bisa taruh di sini nih, bisa taruh di sini. Nah cuy ya, damn man, mantap bro ya. Ini juga tanpa apa ya namanya tuh ya, blok topografi kalau nggak salah namanya ya. Keren dah menurut saya ini ya. Aduh kita jadi manusia hutan bayangkan. Dan juga dynamic light guys ya, dan juga dynamic light cuy. Oke okay. Oke okay, mana nih kita goa cuy ya. Kita jadi manusia hutan sama menjadi manusia goa cuy bayangkan. Oke okay, cuy ya gua cari goa dulu. Oh oke okay, cuy udah ketemu cuy ya. Oke okay, dan dynamic light guys ya keren cuy. Mantap cuy ya. Aduh kurang. Oke okay, kita bakal masuk ke dalam ya cuy ya. Dengan cara ini. Oke cuy kita sudah di dalam ininya dan menurut saya ini sih bagus banget sih tuh bisa nyala gitu ya kan bisa nyala gitu. Oke cuy tadi gua ini dulu ya guys ya. gue tuh cuman mau ini doang ya mau ngetes gitu ya kan. Dan juga nerkus ini paling keren sih keren banget nerkus ini. Bentar kita buat lagi. Nah lihat nih. Kok saya bisa dilempar dah. Oke cuy ya. Kalau saya bisa dilempar. Ya biar lebih lengkap kalian coba cek aja di channel Errol Gamers ya guys ya. Dia udah kasih tahu fitur-fitur yang keren-keren gitu di itu ya. Jadi ini nggak ribet banget ya guys ya. Kalian tuh gak perlu namanya aduh kok jadi horor gitu ya kan. Tolong kenapa gua jongkok? Tolong. Oke guys ya. Dan rusa ini keren banget sih soalnya terang banget gitu ya kan. Terang, sudah terang gitu. Dan juga nerkus ini mempermudah apa ya? Mempermudah kita apa ya? Mempermudah kita mining gitu. Jadi kita gak usah takut lagi
terhadap kegelapan ini ya. Kegelapan, horror, banyak creeper, banyak skeleton, banyak zombie ya guys ya. Oke coy, mungkin segitu aja guys ya, review dari saya guys ya. Bagi modal ini ada di videonya Error Gamers ya, aku bakal taruh di link di deskripsi video. Dan oke coy ya, mungkin segitu aja guys ya, video dari saya guys ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga jangan lupa follow Instagram gua di @ugrasanawen_21 coy ya. Oke guys, thanks for watching, see you in the next video, bye bye.